Stop. Ada apa kamu di sini, Jang? Hah? Nah, begitu atuh bagus jadi anak teh, anak yang berbakti. Kamu sudah dari makam si Mimi? Bapak Didi, ya? Lah, kenapa kamu ngobrol dengan penjaga kuburan? Kau orang nyebut penjaga kuburan? Emang, teman kamu tuh yang seperti si Jenglot, siapa si Sanjay yang tidak ikut? Hah? Jang. Iya, Pak. Kenalkan dulu, Tah. Iya, anak Abah, Tah. Oh, iya, Pak. Nah. Tah, ya, anak Abah, Kasep ya, ganteng ya, seperti Abah muda ya. Benar ganteng pisan, Bah, eta. Ya, mau kemana sekarang kamu? Jalan-jalan. Jalan-jalan, cari angin. Punya uang? Mau ngasih duit. Bukan, Abah justru mau pinjam. Mau beli bunga? Nggak ada, sini juga ini. Motor mogok kurang bensin ini juga, ya. Ya sudah tuh, sok jalan-jalan yang baik ya. Iya, udah. Jadi anak yang benar, jangan sampai ngelawan sama orang tua. Hormat sama orang tua. Sok, apa-apa ya? Astagfirullahaladzim! Kamu kemarin sudah saya suruh jangan memelihara ular. Sekarang memelihara tupai. Tupai dibawa ke kuburan lagi. Yang benar kamu, Teh. Ya? Ya, iya, Wela. Iya aja. Iya aja. Udah, iya. Ya, sudah. Hei, mau kemana dulu, Pak? Bayar dulu tukang ojek ini. Itu sudah minta dari anak saya, sudah. Ini Teh abahnya si bos. Oh. Ya. Udah, sekarang mah. Jalan deh. Udah, kita segera bergerak. Kalian berdua. Jalan ke sana. Saya jalan ke sana. Yuk. Tunggu dulu bentar ini, Teh. Bayar ojek dulu. Hah? Yang naik ojek siapa? Kan bapak-bapak yang tadi yang botak, bukan saya. Nggak boleh kayak gitu kamu sama orang tua, Teh. Doraka, tahu? Dia mau orang nggak bener. Dia mau orang pikun. Saya bukan anaknya. Buru, gimana ini? Bayar dulu. 20.000, coba. Saya nggak mau bayar. Enak aja jadi minta ke saya, Teh. Apa urusannya? Kamu, Teh, belum tahu saya, kamu. Belum tahu siapa saya? Kamu, Teh. Iya. Buru bayar. Ya, udah saya bayar. Tenang aja tuh. Berhubung kamu jadi bikin saya kesel, 50.000. Wah. Saya cuma tahu. Ceng. Tambah lagi 15.000. 15.000 aja kurang. Cepat nih, saya buru-buru nih. Buat mama, mau. Iya. Iya, udah. Tupai makannya kelapa lah, tenang ini gampang lah. Ya, ini udah ya. Nah, ini baru ini. Udah, makasih ya. Iya, makasih. Lah gitunya, woi. Wah. Untung tukang ojek sih ya. Nggak selepel sama saya kalau dilawan ya. Kalau bukan tukang ojek udah saya makan, bukan dia yang makan saya makan dia. Makasih ya. Iya. Buruan sebelum saya balai dong. Wah. Si botak mah kalau bikin masalah, udah jalan sana. Buruan. Maaf. Kenapa? Pokoknya semua warga dilarang masuk pemakaman ini. Kita mau ziarah, Kang. Mau ziarah, Kang, biasa, Kang. Udah tetap di sini semua. Kok bisa gitu, Kang? Biasa kita. Apa? Pada kemana, Bah? Gak bisa masuk, Bah. Loh. Kok gak bisa masuk? Dulu juga bisa masuk ke situ. Itu dulu, Bah. Sekarang gak bisa masuk, Bah. Jang. Abah ini lahir lebih dulu daripada Ujang. Jadi Abah tahu tuh mana yang boleh Abah masukin atau Abah yang tidak boleh masukin. Nah, ini boleh dong Abah masukin ya. Tetap gak bisa masuk, Bah. Loh. Kunaon sih, Jang? Bos. Ini bos, bapak ini mau maksa masuk bos. Gak bisa, Bah. Hari si Abah teh yang kemarin kan ya? Hari Ujang Jabrik teh saha. Saya emang ngeliat Ujang Jabrik teh. Oh, ini shirtnya. Lain, Bah, Excel Rose satu. Apa nih? Rekam mana, Bah? Abah teh mau nengok si Hani Boni di situ. Oh, Hani Boninya Abah di dalam? Iya, istrinya Abah. Sok atuh, Bah, mangga. Boleh? Boleh atuh. Tah, Jang. Mau jadi budak harus seperti ini orangnya. Iya, Bah. Geus jabring, kasep, bager. Nah, Jang, pokoknya begini. Buat Jang Jabring, kalau Abah sudah masuk nanti, Abah kasih hadiah. Alhamdulillah. Istimewa hadiah. Oh, pasti atuh dari Abah teh. Ya. Mangga atuh, Bah. Punten, Bah. Hadiahnya naon ya? Ujang Jabrik, nanti saya kasih tempat di sana. Langsung Abah daftarkan di sana. Daripada ngantri sianya. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetap di sini. Mau ngasih hadiah juga. Maaf. Entar dulu, enggak bisa. Tetap di sini.
Mbak Titi ngaliun. Eta pisan, Sep. Ceng. Kenapa, Sep? Amun kata orang tua dulu banyak, kalau pengen tahu informasinya kudu sambil ngopi di tempat ngopi. Serius, Sep? Serius dulu ditutup. Saat kita ngopi di warung si Demplon. Ay, Asep menitahu. Kalem permainan. Yuk, sambil ngopi yuk. Ayo, Sep. Ayo, berangkat. Nah, ya, ngopi dua aja ya. Cuyaya. Bukan cuyaya, Sep. Sep. Ayo mereka teh siapa, Sep? Itu? Gede gitu, Sep. Wah, itu mah orang sini. Iya, Kang. Iya, Song. Makan apa-apa gitu, Sep? Aman. Aman. Makasih, Cek. Cek. Iya. Cece setuju enggak kalau makam di daerah sini dijaga sama preman, Cek? Enggak tahu ya, Kang. Cece mah enggak ikut-ikutan. Tuh, Ceng, lihat. Pertanyaan bagus mereka merespon Oceng Tia. Siapa dulu atuh? Oceng. Mantap. Emangnya kenapa warga pada nggak setuju? Kalau nggak setuju, kita bantu, kita demo. Dibantu semuanya, konsumsi malah aman. Emangnya bantu apaan? Leh, ayo Akang. Bantu ngomporin warga, biar pada ikut demo. Nanti Akang dapat pulus, nah. Pesekot, money, yeah. Duit kan. Emangnya ada dananya? Dari siapa? Dana mah kalem finansial. Kita kan dari Pasumar. Dana mah letih kecil lah. Tenang weh. Aduh. Woi, ada anak buah Pasumar sini. Sip. Teriak-teriak aneh atuh. Tahu enggak? Saya anak buahnya Daga Bangor. Tahu enggak? Ceng. Allah. Permisi atuh Kang. Kita mau jaga makam. Wah. Kenapa? Itu siapa tuh? Bisa masuk gitu kan? Enggak, tetap. Oh, enggak bisa. Maaf, ntar dulu. Enggak bisa. Jadi, warga ada yang enggak setuju ya? Ya. Berarti ini harus ada strateginya nih. Yo, mau ceng, Asep. Saya lagi nyelidiki nih, ya. Orang pinter lagi mikirin strategi nih. Diam dulu, ceng, Asep. Ceng, Asep. Saya bilang diam. Sekali lagi colak-colek, saya hajar sih ya. Halo, rambutnya nggak ada ya? Oh, itu ada merah-merahnya tuh. Tuh, Mau ikut mereka juga? Oh. Aduh. Boleh, Bang. Ya. Pelan-pelan ya, kan? Iya, Teh. Akhirnya ketemu juga. Kan benar ini. Ya. Kang Aceng, Lis masuk duluan ya. Iya, Lis. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ambu. Iya. Ambu teh lagi ngapain? Ambu teh iseng-iseng aja. Nggak ada kerjaan jadi beberes. Lis bantuin atau beberesnya ya? Iya, sip. Iya, Kang. Atur nuhun ya, Kang. Hati-hati di jalan. Iya, mangga, Kang. Assalamualaikum. Kang. Waalaikumsalam.
teh betul lagi nggak ada kerjaan. Kebetulan itu di depan barang-barangnya Aceng belum dibongkar. Aceng, itu mah urusan kamu meureun. Ya siapa tahu gitu, Ambu mau bantu. Betul ya Ambu. Kamu kebiasaan sok meureun toha. Sudahlah Hanibani, jangan pindah-pindah terus alamatnya. Pokoknya saya akan berusaha untuk kamu tetap di sini, tidak berpindah-pindah. Belum juga angkat barang-barangnya nanti. Loh, kok Hanibani, kamu tidur ngorok sih? Ngoroknya bersahut-sahutan lagi. Ya sudah, besok saya akan bawakan obat tenggorokan buat kamu ya. Ya sudah Neng, Akang ke kantor dulu ya. Aduh Akang, Akang teh kenapa sih gak libur aja tuh hari ini? Bantuin Lilis, barang kita nih banyak pisan. Kita kan belum beberes. Ya gak bisa tuh Neng, Akang kan izinnya juga cuma setengah hari. Lagian kasihan anak buah Akang di kantor. Ya, tapi ingat ya, nanti pulang bantuin Lilis. Pasti. Loh, Ambu teh mau jalan juga? Mau kemana? Kang, barengin Ambu ya. Bu, biar diantar Kang Aceng aja ya. Ya Ambu, daripada Ambu naik ojek. Enggak usah, Ambu udah janji sama temen. Oh gitu, ya udah tuh. Ya udah Ambu, Aceng pergi duluan ya, jemput rezeki. Masuk atuh buruan. Kasihan kan, rezeki udah nungguin, nanti pulang lagi. Ah Ambu, itu namanya bukan rezeki, Mbak Sri Rezeki itu namanya. Aceng pergi dulu ya. Ya udah, hati-hati ya, Kang. Bang. Assalamualaikum, Ambu. Waalaikumsalam. Ambu, emang temennya mau datang jam berapa? Katanya sebentar lagi. Oh. Ya udah, sekalian nungguin temennya, Ambu duduk. Lis bikinin teh dulu ya buat Ambu. Oh iya iya, Lis. Aman. Ambu. 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 Ambuna mana? Kok pergi aja nggak bilang-bilang? Eh iya, Ambu kamu tuh jadi pergi hajinya bulan depan? Jadi ya tukang, alhamdulillah. Semoga pergi haji Ambu kamu tuh makdur ya. Karena balasannya cuma surga. Amin ya Allah, semoga ya Kang.